Selamat siang Pak Hendrik. Ya, selamat siang. Pak Hendrik, bagaimana nih sikap DPRD terkait adanya informasi bahwa di SMP Satap Nasi ada dugaan penggelapan dana oleh kepala sekolah, dana beasiswa PIP. Apa nih sikap dari DPR ke depan? Ya, kita berharap kalau informasi ini benar, yaitu kita minta untuk Kadis Pedanka itu bisa langsung ditindaklanjuti agar jangan lebih banyak merugikan kepada masyarakat, khususnya anak murid. Dan indikasi kalau benar, itu juga kita minta untuk aparat yang paling berwenang, ya pihak kepolisian atau dari kejaksaan, pengadilan, itu bisa langsung kita minta untuk coba ditindaklanjuti. Karena persoalannya ini bantuan, ini untuk bantuan masyarakat yang sangat membutuhkan dan mereka sangat miskin. Apalagi untuk pendidikan. Jadi kita berharap agar kalau hal ini terjadi, ini apapun alasannya itu perlu ditindak secara tegas. Kalau misalnya Pak Hendrik, uangnya nanti akan dikembalikan, bagaimana? Apakah akan menghapus juga tindak dugaan penggelapan itu atau menurut Pak Hendrik? Saya berharap bahwa ini sudah untung ada guru yang lapor ya. Kalau seandainya tidak ada yang melaporkan, berarti uang ini bisa digelapkan. Jadi yang kita maksudkan ini kan niat tidak baik sebenarnya. Niat tidak baik dari kepala sekolah tersebut. Ya, jadi apalagi di daerah yang jauh dari pengamatan kita semua, berarti ini niatnya untuk menggelapkan. Jadi kalau dikembalikan uangnya, tetap kita minta untuk tetap diproses secara hukum untuk bisa menjadi pembelajaran buat sekolah-sekolah yang lain. Jangan sampai sekolah-sekolah yang lain juga ada yang terjadi begini, karena kita kasih ampun, mereka tetap leluasa untuk bisa menipu atau ya istilahnya ya seperti menggelapkan seenaknya saja tanpa melihat bantuan tersebut sangat penting untuk